Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil mujtaba Sayyidina Muhammad Abdullah al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sirki wal wafa. Amma ba'd. فقال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahu al-azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al haya hiya al ibtila wal mihna. Hidup adalah ujian dan cobaan. Ketika kita hidup di dunia, maka ingatlah sesungguhnya kehidupan ini adalah bagian dari ujian. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Al-Mulk, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. "Allazi khalaqal mauta wal hayata." Untuk apa kematian dan kehidupan itu? "Liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Untuk menguji kita, siapa di antara kita yang paling bagus amalnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kalau ada orang hidup di dunia tapi kemudian tidak mau diuji, maka tidak akan pernah ada. Mustahil kita hidup di dunia tanpa ada ujian. Kepastian bahwa kehidupan ini adalah ujian juga dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang tadi saya baca di mukadimah. Ayat 155 sampai 157 dari surat Al-Baqarah. Maka tema kita pada malam hari ini adalah merubah ujian menjadi pujian. Bagaimana ujian kita bisa rubah menjadi pujian? Bagaimana sesuatu yang merupakan bagian dari ujian Allah kemudian menjadi pujian di sisi Allah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat 155 sampai 157 ini mempertegas dan memperkuat bahwa jangan pernah bermimpi kita hidup kemudian enggak ada ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf." Dan sungguh benar-benar kami, kata Allah, akan uji kalian. Bahkan para ulama tafsir mengatakan, khususnya mereka ulama tafsir yang menafsirkan Al-Qur'an di antaranya dengan pendekatan bahasa, saking pastinya ujian itu pasti datang adalah Allah sampai perlu menghadirkan dalam ayat ini beberapa kata penegas, atau dalam bahasa Arabnya huruf taukid, kata penegas yakni pasti, sungguh, benar-benar. Pertama, lam, wala nabluwannak. Dalam bahasa kita kalau kita mengatakan wa nabluwukum itu benar, enggak salah. Wa nabluwannakum itu benar. Lam. Kemudian wala nabluwannakum, yaitu nun taukid, nun penegas, memastikan benar-benar enggak akan pernah ada hidup kemudian enggak ada ujian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membahasakan kepastian ujian ini dalam bentuk sighah fi'il mudhari'. Wala nabluwannakum. Oleh para ulama dikatakan fi'il mudhari' itu litajdid wal istimrar, pembaruan dan kontinuitas. Maka ya akan selalu datang ujian.
Dan ujian manusia adalah ujian dalam bentuk kebaikan dan keburukan. Di dalam surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa nabluukum bisyarri wal khair." Wa nabluukum bisyarri wal khair. Dan kami akan uji kalian, kita semua yang manusia hamba Allah, bisyar wal khair. Dengan keburukan dan kebaikan. Didahulukan keburukan karena kecenderungan manusia yang namanya ujian itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi ketahuilah, sesuatu yang menyenangkan pun itu bagian dari ujian. Makanya wa nabluukum bisyarri wal khair. Hanya kebanyakan manusia sering mengeluh kalau diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Jarang di antara kita yang mengeluh kalau diuji dengan menyenangkan. Ya Allah, kenapa ya uang saya enggak habis-habis? Ada pernah ngeluh gitu? Ya Allah, kenapa ya urusan saya kok enggak pernah susah, gampang terus? Ada yang pernah ngeluh gitu? Enggak. Nah, di dalam ayat 145 Allah menyampaikan kepada kita ujian itu macam-macam. Terkadang walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, diuji dengan sedikit ketakutan. Saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina sekarang dalam ujian itu. Makan, buka tidak tenang, sahur juga tidak tenang, tidur tidak tenang. Di saat sahur bisa jadi desingan peluru nyasar ke rumahnya, peluru kendali atau dan seterusnya. Atau saudara-saudara kita yang lain, kadang-kadang ada orang yang diuji dengan ketakutan. Walju' dengan kelaparan, lapar, itu juga bagian dari ujian. Wanaksim minal awal, krisis moneter, kekurangan harta. Kekurangan harta, krisis keuangan dan seterusnya, krisis ekonomi juga bagian dari ujian. Wal anfus, termasuk ujian adalah ketika berkurangnya jiwa. Maksudnya diuji di antara kita ada orang-orang yang kita kenal, kita sayangi, orang-orang yang terdekat kita kemudian dipanggil Allah. Itu juga bagian dari ujian. Wasdanarat, krisis buah. Tumbuh-tumbuhan yang harusnya musim gak ada. Krisis pangan. Itu juga bagian dari ujian. Artinya Allah menyebutkan di sini banyak macam ujian. Tapi yang menarik di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa sampaikan bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsibul awwal wal anfus wal thamarat. Bisyai', yaitu dengan sedikit. Maka sebagian ulama tafsir mengatakan ini menunjukkan bahwa ujian yang diberikan kepada umat Muhammad, kepada umatul Quran, jauh lebih ringan dibanding dengan umat sebelumnya. Karena kita diuji oleh Allah yang sedikit dari ketakutan, sedikit dari rasa lapar, sedikit. Bisyai'in, kata syai'in menunjukkan sedikit. Maka ini seharusnya membuat kita gembira karena ujian yang diberikan Allah kepada kita tidak seperti kaum dulu. Dan ini diantara keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana ujian ini kemudian berubah menjadi pujian? Ini namanya manajemen musibah atau ujian. Idaratul masyakil wal masaib. Jadi bisa merubah ujian menjadi pujian atau manajemen. Bagaimana menyikapi ujian dan cobaan itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyirish shabirin." Dan berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Berarti apa? Berarti salah satu syarat utama untuk bisa merubah ujian bisa menjadi pujian di sisi Allah, pertama menyikapinya dengan sabar. Tidak menyalahkan Allah. Mohon maaf, ada di antara saudara kita ketika diuji kemudian muncul komentar, Allah enggak adil, masa saya terus yang diuji? Yang sono enggak pernah diuji. Ada orang yang kemudian menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah. Enggak boleh. Wa basyiris sabirin. Maka harus sabar. Karena ini menjadi syarat utama untuk merubah ujian menjadi pujian di sisi Allah.
Dan bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, yang namanya sabar itu adalah pada pukulan pertama, benturan pertama. Kalau sudah sekian hari muncul sabar, itu belum utama kesabarannya. Ini didasarkan pada hadis muttafaqun alaih, hadis sahih, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika melewati kuburan, ziarah kubur. Maka ziarah kubur itu penting. Enggak tahu bapak ibu di sini biar pernah ziarah kubur. Ziarah kubur itu termasuk sesuatu yang disyariatkan, penting. Karena bisa melemahkan atau mengingatkan kita kepada kematian, melulukan hati kita supaya kita ada remnya. Suatu ketika beliau ziarah kubur. Ketika ziarah kubur, melewati kuburan, beliau melihat ada seorang wanita menangis di kuburan itu. Menangis di kuburan. Ketika melihat seorang wanita menangis di kuburan, Nabi menasihati, tidak mengusir. Nah, ini penting juga. Saya perlu garis bawahi, tidak mengusir. Apa artinya itu? Bahwa wanita pun juga termasuk diperbolehkan untuk ziarah kubur. Karena ada pendapat yang mengatakan perempuan enggak boleh ziarah kubur. Berdasarkan hadis la'anallahu zawaratul kubur. Hadisnya sahih. Allah melaknat wanita yang berziarah kubur. Tetapi para ulama menempatkan hadis itu, dilaknatnya adalah ketika sering. Maka membahasannya zawarat. Sementara ada hadis yang lain sahih. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau aku ziarah kubur, apa yang aku baca? Diajari Nabi cara bacanya, hadis sahih. Termasuk hadis ini, kalau seandainya perempuan dilarang dan enggak boleh ziarah kubur, harusnya Nabi bukan menasihati tapi mengusir. Keluar kamu, enggak boleh di kuburan ini. Ini penting karena saya beberapa kali menyampaikan dalam beberapa pengajian, bahkan ada seorang ibu pernah curhat di daerah Cibubur, menyampaikan, Ustaz, waktu suami saya meninggal, saya dilarang oleh ustazah saya untuk mengantarkan ke kuburan. Dan saya punya tulisan tentang masalah ini, tentang mengkaji tentang hadis seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah boleh. Yang gak boleh itu terlalu sering dan menimbulkan fitnah, ziarah kuburnya menimbulkan fitnah, dan kemudian meninggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga atau yang lain. Tapi Ustaz, ada perempuan tiap hari di kuburan. Siapa? Penjual bunga. Nah itu. Dia jualan bisnis. Biarin aja apa dia jualan. Jadi begitu. Apa ketika melihat perempuan menangis di kuburan, Nabi menasihati. Ittaqillah wasbiri. Wanita, Bu, kalau dalam bahasa kita, Bu, kata Nabi, ittaqillah, takutlah kepada Allah, wasbiri. Dan sabarlah. Rupanya yang ditangisi adalah salah satu keluarganya. Mungkin anaknya, wallahu a'lam, yang disebutkan. Maka ketika dinasihati itu marah perempuan ini. Ilaika anni. Ilaika anni, kamu pergi sana. Kamu enggak diuji seperti musibahku. Kamu enggak diuji seperti aku sih. Enggak merasakan. Pergi. Falam ta'rifu. Dia enggak tahu kalau yang nasihati siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi pergi, karena diusir, sahabat bisiki, kamu tahu tuh, tadi itu Muhammad SAW. Oh, kaget dia. Langsung dia lari, minta maaf. Dan kemudian Nabi menasihati, innamas sabru 'inda sadmah al-ula. Yang namanya sabar itu pada benturan pertama. Nah, inilah yang harus kita tempatkan keutamaan sabar itu. Sabar itu adalah ketika diuji, langsung sabar. Bukan setelah sekian jam, bukan setelah sekian hari, tapi kata Nabi, innamas sabru 'inda sadmah al-ula. Keutamaan sabar adalah ketika kita dihadapkan pada ujian itu, langsung. Maka menyikapi ujian enggak boleh berlebihan juga. Menangis wajar boleh. Nabi pun menangis ketika di antara anaknya yang meninggal. Tapi kalau berlebihan, maka dalam hadis dilarang, apa yang dilarang? Niyaha. Niyaha itu adalah menangis berlebihan sampai berantakin apa aja. Kaca dibanting,
rumah dihancurin, mobil diangkat dihancurin. Jadi merusak, baju dirobek-robekin karena enggak nerima takdir. Ada orang yang tidak menerima takdir Allah, ketentuan Allah, kemudian enggak sabar. Akhirnya semua dirusak. Barang-barang begitu udah selesai, sadar dia nyesel. Karena yang dirusak ribuan dolar Australia. Nilai nyesel dia. Nah, makanya innama sabru inda sadmal ula, kata Nabi. Sabar itu ketika benturan pertama. Begitu diuji tak, itu sabar enggak ya? Ayat di situ. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wadzhiris sabirin. Berikan berita gembira kepada orang yang sabar. Jadi pertama syaratnya adalah sabar. Dan sabar itu pada benturan pertama, ketika kita diuji, dibenturkan dengan ujian itu, sabar apa tidak. Apalagi kalau sampai setan biasanya was-was mengganggu kita dengan seandainya jikalau, nah itu bahaya lagi. Begitu tek, misalnya la samahallah, motor hilang. Kalau motor ini enggak banyak, mobil misalnya. Astagfirullah. Coba ya tadi enggak saya parkir sini, mungkin enggak hilang. Ah, ini mulai setan. Ada orang mungkin ini la samahallah misalnya kecelakaan. Wah, kenapa tadi? Coba kalau enggak lewat sini tadi. Was-was setan. Dan itu enggak boleh. Laula itu enggak boleh, itu setan. Seandainya jikalau dan seterusnya, itu pintu masuk setan mengganggu kita. Makanya langsung sabar. Apa? Sabar dan kemudian apa yang diucapkan? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu langsung dia ingat dan kemudian kesabarannya itu ditunjukkan dari sikapnya, mauqifnya, dan kemudian dibantu dengan istirja lesannya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak-bapak, ibu rahimahumullah, ungkapan ini tidak sekedar diungkapkan. Kalau kita mau mengucapkan berangkat dari hati, yakin pasti akan sadar. Pasti akan menerima takdir Allah. Makanya kalau ada melihat atau melihat saudara kita, kawan kita, atau kita mendengar musibah, kita langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk mengembalikan kesadaran kita, supaya kita cerdas menyikapi musibah itu dan kemudian mengembalikan semua itu kepada Allah. Apa arti inna lillahi? Inna lillahi, sesungguhnya kita milik siapa? Harta kita milik siapa? Rumah kita milik siapa? Anak kita milik siapa? Ayah kita milik siapa? Ibu kita milik siapa? Suami kita milik siapa? Istri kita milik siapa? Semua yang ada di dunia lillah, bahkan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Kita cuma dititipi deposito uang emas ya, yang berat-berat itu, termasuk emas Jawa yang berat itu, yang ada sama kita itu semua titipan. Itu bukan milik kita. Kita dititipi, disuruh ngelola oleh Allah. Karena itu kapan saja yang pemiliknya minta, kita harus berikan. Makanya begitu kita dibenturkan, diuji, langsung kita sabar dan kemudian langsung lesan ini mengucapkan inna lillah. Benar, kita bukan milik kita, milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, wa inna ilaihi raji'un. Kemudian hadirkan kesadaran bahwa pada akhirnya kita pun juga akan kembali kepada Allah. Kalau sekarang orang tua kita mendahului, nah adik kita atau saudara kita, teman kita, tapi kita semuanya juga akan kesana. Makanya wa inna ilaihi raji'un. Inilah beberapa syarat yang kemudian pantas bagi orang yang menyikapi ujian seperti ini, maka berubah ketika menyikapi dengan benar seperti ini, ujian tadi itu menjadi ujian di sisi Allah. Apa dalilnya? Ayat berikutnya. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Subhanallah. Inilah hebatnya orang yang sadar ketika diuji dan kemudian menyerahkan semuanya ini kepada Allah, menerima takdir Allah, ridha dengan takdir Allah.
dan kemudian membebaskan dirinya dari gangguan setan. Enggak ada kata laula, seandainya, jikalau dan seterusnya tadi itu hilang. Tapi sepenuhnya dia menerima dengan tabah, sabar keputusan takdir Allah. Maka untuk orang yang seperti ini mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Mendapatkan pujian di sisi Allah yang luar biasa. Ada tiga keutamaan dan keistimewaan yang dibawa oleh orang ini yang pantas akan diberikan oleh Allah. Apa? Pertama, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang pantas mendapatkan shalawat dari Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an siapa orang yang Allah bersholawat kepadanya? Malaikat bersholawat kepadanya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Di antara hamba Allah, hamba pilihan, manusia terbaik, sampai-sampai Allah bersholawat kepadanya, malaikat bersholawat kepadanya adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada orang yang ketika diuji sabar dan kemudian mengembalikan kepada Allah, ridha dengan ketentuan Allah. Orang seperti ini sepertinya disejajarkan seperti nabi. Kenapa? Karena mendapatkan shalawat dari Allah. Apa bentuk shalawat dari Allah? Pengampunan. Apa bentuk shalawat dari Allah? Diganti yang lebih baik. Diganti yang lebih baik. Apa bentuk salawat kepada Allah? Ditolong. Disupport. Apa bentuk salawat dari Allah? Diberkahi. Dari tadinya diuji krisis ini kemudian sabar, diberkahi. Apa bentuk salawat dari Allah? Dimudahkan urusannya. Itulah salawat dari Rabbi. Jadi, membaca kemuliaan orang yang seperti ini luar biasa. Salawat dari Rabbi. Dan di dalam Al-Quran, di antara hamba yang Allah bersolawat kepadanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan ia disejajarkan seperti nabi. Kalau sudah mengingat begini, tentu tidak ada peluang lagi untuk tidak sabar. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, karunia Allah itu luas sekali. Sebenarnya kalau ayat ini berhenti ulaika alaihi shalawatu min rabbih, titik, selesai, sudah, cukup itu. Kalau sudah dapat salawat dari Allah itu sudah cukup. Itu keutamaan yang luar biasa. Tapi subhanallah, Allah karunianya luas sekali. Tidak cukup sampai di situ. Dan ini menunjukkan keutamaan orang yang sabar luar biasa dalam menyikapi ujian. Apa? Allah melanjutkan ulaika alaihi shalawatu min rabbihim wa rahmah. Dan pantas orang seperti ini mendapatkan rahmat dari Allah. Subhanallah. Apa yang kita cari dari semua aktivitas kita, kesibukan kita tiap hari, seperti di Indonesia sebagian saudara kita berangkat melihat bulan, pulang melihat bulan lagi. Apa yang dilakukan itu semuanya untuk menjemput rahmat Allah. Bapak-bapak, ibu, kedinginan, kepanasan, mencari nafkah, semua itu untuk menjemput rahmat Allah. Nah, ini dijanjikan rahmat Allah diberikan kepada orang yang sabar ketika itu. Wa rahmah. Majelis-majelis ini juga majelis yang dicurahkan rahmat Allah. Maka kalau sudah dapat rahmat Allah itu sebenarnya sudah selesai. Karena itu yang kita cari. Karena itu yang kita cari, rahmat Allah. Tapi ternyata tidak cukup sampai di sini. Sudah dapat shalawat, kemudian dapat rahmat Allah. Apa? Allah pun tambah lagi, subhanallah. Wa ulaika humul muhtadu. Dan mereka lah orang-orang yang pantas mendapat gelar muhtadun, mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir menafsirkan ayat ini dengan mengatakan kehadiran kata ganti ketiga hum dhamir hum wa ulaika humul muhtadun itu menunjukkan ai la ghairu, bukan yang lain. Artinya apa? Seakan-akan yang pantas untuk mendapatkan gelar muhtadun yang orang ini. Orang yang sabar dalam menyikapi ujian. Yang lain kayaknya gak pantas. Mereka yang pantas mendapatkan hidayah. Karena dalam bahasa keseharian kita, dalam bahasa Arab, ketika kita mengatakan wa ulaikal muhtadun itu gak salah. Susunan katanya, kaidahnya benar.
Tapi Allah datangkan dhamir hum wa ulaika humul muhtadun. Ai la ghairu, seakan-akan yang lain enggak pantas mendapatkan hidayah, hanya mereka. Ai la ghairu, kata para ulama. Subhanallah. Masya Allah, inilah orang yang mulia. Ketika menyikapi ujian itu dengan sabar, ketika menyimak takdir Allah dengan sabar, menerima ketentuan Allah, ridha dengan ketentuan Allah. Kapanpun diuji oleh Allah, selalu siap dan menghadirkan kesabaran, dan kemudian mengembalikan semua itu kepada Allah. Maka inilah ujian yang pasti tadi itu ternyata bisa berubah menjadi pujian di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita mampu. Oleh karena itu Bapak-bapak ibu rahimakumullah, mari ke depan selalu kita ingat ini. Naam, sedih boleh, tetapi tidak boleh berlebihan. Kita harus tempatkan, kedepankan sadar. Dan sadar itu tidak selalu dalam artian pasif. Ada orang diinjek kakinya, yaudah benar kaki kalau aku diinjek, mohon maaf kaki saya diinjek, sadar nggak boleh gitu. Sabar itu apa? Dinamis. Artinya sabar itu menerima ketentuan Allah, sabar, kemudian dia ada semangat untuk kemudian bangkit, tidak jumut. Semoga dengan tadabbur terhadap ayat ini, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian, dan akhirnya kita mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya untuk kebaikan kita, membawa kepada kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau tanya, kami persilakan. Silakan Bu, Ibu, ya, silakan. Mengenai tadi setiap tiap-tiap hal di depan mata kita atau di sekeliling kita ini bisa menjadi ujian, bisa juga itu adalah rezeki gitu ya pengertian atau rahmat gitu ya. Saya pernah mendengar ini beberapa kali ceramah-ceramah. Nah, seperti tadi misalnya anak bisa merupakan rezeki, rahmat bisa juga merupakan ujian. Tapi di dalam kenyataan sehari-hari yang saya sendiri alami, agak susah membedakannya. Jadi bagaimana kita membedakan antara sesuatu yang ada di depan mata kita nih, itu adalah rahmat atau ujian. Salah satu contoh yang mungkin saya alami sendiri adalah seperti misalnya saya ditawari suatu proyek gitu ya, Pak. Proyek ini tentu kan mendatangkan penghasilan. Nah, bagaimana membedakan bahwa proyek yang saya terima ini, kalau saya terima itu adalah rahmat, atau kalau saya terima itu adalah ujian justru. Nah, ini adalah salah satu hal yang saya sering dapatkan di dalam kehidupan mohon. Baik, terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaan Ibu. Bapak-bapak ibu rahimakumullah, pertama bahwa sesungguhnya kita hidup semua ini adalah ujian. Nah, hanya tadi saya sampaikan ujian itu ada dalam bentuk yang menyenangkan, dalam bentuk yang kurang menyenangkan. Wa nabluwukum bisyarri wal khair. Termasuk ketika seseorang mendapatkan pekerjaan, itu juga ujian. Ujian apa? Untuk menguji dia, apakah dia menjadi orang yang syukur ataukah ia menjadi orang yang kufur. Karena diuji dengan nikmat.
Ketika seseorang mendapatkan karunia anak, maka anak itu juga bisa menjadi ujian. Apakah dengan lahirnya anak, tambahnya anggota keluarga itu, dia menjadi orang yang syukur terhadap nikmat itu atau menjadi orang yang kufur? Ketika seseorang akselerinya naik, gajinya naik, itu juga sesungguhnya ujian. Apakah dengan kenaikan gaji itu dia semakin bertambah dan meningkat, seperti gajinya meningkat ibadahnya kepada Allah, sehingga itu bagian dari syukur? Ataukah justru dengan bertambahnya harta meningkat itu dia semakin lupa kepada Allah, berarti kufur, kufur itu. Ini yang disadari penuh oleh Sayyidina Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam. Di dalam Al-Quran diabadikan ungkapannya. Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang luar biasa. Tidak ada seorang penguasa, raja, presiden hari ini dan sampai nanti akan datang yang melebihi kekuasaan Nabi Sulaiman. Kalau raja, presiden sekarang paling bisa menguasai manusia. Tapi Nabi Sulaiman bisa menguasai jin. Burung pun tunduk dalam kekuasaan ini. Tapi apakah itu menjadikan beliau sombong? Tidak. Beliau sadar betul dan beliau ungkapkan apa? Hadza min fadli rabbi. Kekayaan, proyek, kekuasaan, semua ini, kemampuan yang diberikan kepadaku untuk bisa komunikasi dengan binatang, semua ini min fadli rabbi. Semua ini adalah karunia dari Rabbku, dari Tuhan. Liyabluwani ani. Apa kata beliau? Liyabluwani, untuk mengujiku. Nah, jadi sadar betul itu ujian. Ini kan sesuatu yang menyenangkan. Liyabluwani, untuk mengujiku. Ashkur am akfur. Apakah aku menjadi orang yang syukur ataukah dengan ujian ini aku menjadi orang yang kufur? Nah, saya kira sama. Tadi ibu juga harus menyikapi begitu. Ada proyek baru yang menjanjikan keuntungan seterusnya, maka harus dilihat dulu. Apakah ini sesuai dengan syariat, misalnya proyeknya, kalau ini halal, kalau ini, nah dilihat, dan itu berarti bagian dari ujian. Apakah dengan tambah proyek, tambahnya penghasilan, apakah semakin membuat kita syukur atau kufur? Nah, kita sikapi, kita hadirkan kesadaran bahwa ini adalah sesungguhnya ujian yang bisa berbalik positif pada kita, tapi juga bisa berbalik negatif pada kita, tergantung cara menyikapinya. Maka mari kita selalu hadirkan ungkapan Nabi Sulaiman. Itu bagus juga, ayat ini sering dijadikan kaligrafi. Bahkan ada stiker, saya lihat beberapa mobil itu di belakang yang tulis hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkura. Waktu saya ke Mesir itu, saya lihat di Mesir juga rumah-rumah ada tulisan itu di depan pintu rumahnya. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkura am akfur. Seakan-akan yang punya rumah ini ingin mengingatkan dengan rumah baru ini, apakah saya menjadi orang yang syukur atau kufur? Dengan kendaraan mobil baru ini, apakah saya menjadi orang syukur atau kufur? Dengan pekerjaan baru ini, apakah saya menjadi orang syukur atau kufur? Bahwa semua ini kita akui dari Allah, karunia Allah. Tapi apakah dengan karunia ini saya lulus ujian atau tidak? Nah, karena itu sana seperti tadi juga begini. Maka saya lihat ada beberapa stiker ditempelkan di mobil, tulisan besar hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Dan beberapa rumah, saya lihat ada beberapa rumah tulisan itu, banyak tulisan di depan pintu gerbangnya itu tulisan itu. Barangkali itu terinspirasi oleh apa yang disampaikan Nabi Sulaiman, bahwa ini adalah pengakuan bahwa ini karunia dari Allah. Dan ini penting, karena pada sisi yang lain Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan contoh lain. Ada orang yang kaya, ada orang yang diberikan luar biasa kekayaan, tapi gak syukur dan tidak mengakui itu dari Allah. Siapa? Korun. Barangkali nanti mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan bicarakan tema ketika harta menjadi prahara, judulnya. Nanti tunggu tanggal ini, insyaallah. Nah, ya. Ketika harta menjadi prahara. Nah, insyaallah terima kasih itu. Ya. Nah, tunggu tanggal mainnya nanti. Ada lagi, Bu? Ya, ada, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selalu. Baik, bagus sekali Bu. Jadi ungkapan perasaan-perasaan seperti itu juga banyak dilanda banyak orang. Ada hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai kaum itu diuji. Jadi ujian itu kadang-kadang bagian dari bentuk cinta Allah untuk mengangkat derajat seseorang. Maka ketika orang soleh, ketika orang mukmin, orang baik diuji oleh Allah, itu bukan untuk menyiksa. Liyurabbiyahu, itu untuk mentarbiyahnya supaya naik level derajatnya. Nah, ini nanti ada bedanya antara ujian, cobaan dengan musibah bencana. Nah, itu nanti tema sendiri aja nanti tentang bencana itu. Ada temanya lagi sendiri. Ayatnya juga beda. Tapi yang saya sampaikan, sesungguhnya Allah kalau mencintai satu kaum akan mengujinya. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'ilmal jazaa' ilmal sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian." Oleh karena itu, berbahagialah bagi seseorang yang dapat komentar dari saudaranya seperti tadi. Kalau dia mampu menyikapi dengan baik. Apa? Ketika ada saudaranya iri, kalau saya jadi kamu, saya tidak akan kuat. Itu berharusnya berbahagia ketika mengingat dalil ini. Apa? Karena semakin berkualitas keimanan seseorang, semakin kuat keimanan seseorang, ujiannya juga semakin besar. Makanya para nabi dan rasul adalah manusia terbaik apa tidak? Manusia pilihan Allah. Dan mereka apakah diuji? Nah, ujiannya juga berat. Tidak ada nabi yang tidak diuji. Nabi Ayub diuji dengan penyakit puluhan tahun. Siapa yang kuat kita diuji penyakit puluhan tahun? Sahabat. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Sekian puluh tahun berdoa minta anak. Begitu datang giliran rahmat Allah, karunia Allah, anak. Umur 80 tahun, rambut dan mutih, datang anak Nabi Ismail. Dan senang-senangnya, asik-asiknya dengan anaknya, tumbuh berkembang, kemana-mana diajak pergi. Dalam beberapa tahun, ada yang mengatakan 6-7 tahun, ada ujian. Apa? Disuruh nyembelih. Siapa yang kuat? Tapi itulah ujian. Jadi semakin tinggi keimanan seorang, berarti kita harus hadirkan bahwa semakin berat ujian, ini kita hadirkan. Mudah-mudahan ini sebagai bagian dari bukti cinta Allah, sayang Allah pada kita. Makanya harus selalu sabar. Tidak benar apa yang dikatakan orang yang namanya sabar itu ada batasnya. Kan orang sering bilang sabar itu ada batasnya. Disuruh sabar saja, sabar, tapi sabar itu ada batasnya. Gak bisa, sabar itu gak ada batasnya. Jadi sabar itu harus terus. Makanya pahala orang yang sabar itu luar biasa. Dalam Al-Quran banyak sekali. Inna Allah ma'asabirin. Inna ma yuwafasawabir ajrabiyaw hisab. Orang yang sabar itu pahalanya bahkan gak ada bilangannya. Gak ada batasnya. Jadi makanya sabar itu gak boleh dibatasi. Ya. Ketika dinasihati, ya sabar ada batasnya.
Jadi enggak sabar itu enggak ada batasnya. Jadi memang harus terus sabar kalau memang. Tapi yang saya katakan tadi, yang namanya sabar itu dinamis. Sabar itu tidak jumud. Ada sebagian orang memahami sabar itu kayaknya statis, jumud, diem. Karena salah satu bukti cinta Allah kepada hambanya diuji. Dan semakin besar ujian seorang menunjukkan kualitas keimanannya. Kualitas keimanannya. Wallahu a'lam. Nah. Ya, lagi. Baik lagi. Nah. Memang luar biasa ini ibu ini. Ya, betul. Ya, saya juga diwakili ibunya. Salam. Mau nanya, tadi katanya perempuan boleh dengar. Bagaimana kalau mengantar mayat ke kuburan, bolehkah perempuan? Yang kedua, menjadi sahabat tadi Pak Ustaz, bagaimana dengan orang tua yang umurnya sudah di atas 90 tahun, itu dia mulai tidak sabar, apakah itu termasuk ujian juga dari dia? Terima kasih. Ya. Pertama, kalau boleh ziarah kubur, mengantar jenazah boleh, itu boleh. Mengantar jenazah ya boleh-boleh saja. Sama, karena ketika mengantar jenazah kan berarti ke kuburan. Apa ada orang mengantar jenazah diantar ke, kan enggak, mengantar jenazah ke kubur, jadi boleh ya, boleh. Dan saya enggak saya bawa bukunya. Kalau saya bawa buku saya bisa taruh di pusaka. Atau coba kalau ibu-ibu nanti buka di websitenya IKD itu mungkin diklik juga di situ. Saya mengkaji tentang hadis-hadis itu, saya sudah punya kajian dan kesimpulan saya seperti itu. Jadi memang hadis la'anallahu zawwaratul kubur itu adalah banyak para ulama mengatakan hadisnya sahih. Betul? Itu adalah ketika sering. Sementara hadis sahih yang lain banyak menyebutkan bahwa misalnya kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu aku kata Nabi melarang kalian ziarah kubur. Sekarang berziarahlah. Kenapa? Karena ziarah kubur tudzakirul akhirah, bisa mengingatkan akhirat. Mengingat kematian, mengingat akhirat itu penting. Ibarat mobil ada remnya supaya kita tahu bahwa suatu ketika kita pun akan seperti itu. Sehingga kita harus selalu siap dan memperbanyak bekal menuju kehidupan setelah mati. Jadi kita semuanya camat, calon mayit. Ah ini, jadi pertanyaannya, yang perlu untuk mengingat kematian, mengingat akhirat itu hanya laki-laki atau perempuan juga? Semua, umum hadisnya. Kemudian tadi hadis sahih Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kalau aku ziarah kubur, apa yang kubaca? Nabi tidak mengatakan, oh enggak boleh, haram kamu ziarah kubur. Tapi Nabi apa? Mengajarkan doanya. Nih loh, kalau ziarah kubur, baca doa ini. Yaitu seperti kita biasa ziarah kubur, mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahli kubur. Adalah lafaz yang lain juga, wa inna insyaallah bikum lahiq. Jadi mengucapkan salam dan kemudian ada riwayat yang lain lagi. Kalau salah putri beliau Fatimah itu sering ziarah kubur juga di ziarah kubur pamannya Hamzah atau apa ada riwayat lain saya nggak lupa tapi banyak ya. Jadi karena itu nggak ada masalah. Hanya yang perlu dijaga adalah aman dari fitnah itu menghindari ikhtilaf, berpakaian syar'i tidak menimbulkan fitnah, dijaga terus kehormatannya dan seterusnya. Itu syarat-syarat itu harus dipenuhi. Jadi yang dilarang tadi itu sering. Ada orang misalnya enggak perempuan misalnya tinggal wafat keluarganya pagi ada di kuburan. Waktu duha datang lagi ke situ. Kemudian zuhur ada di situ. Nah, sore datang lagi tiap hari. Karena tinggalnya di kuburan. Jadi datang terus ke kubur, ziarah kubur, itu yang kayak gitu. Akhirnya apa? Nanti mengabaikan tugas kewajibannya, itu nggak boleh. Jadi kesimpulan para ulama itu,
terkait dengan hadis Allah melaknat zawarat. Makanya bahasanya zawarat dengan mubalaghah. Yang kedua, ya siapapun bisa menjadi ujian. Suami bisa menjadi ujian bagi istrinya, istri bisa menjadi ujian bagi suami, anak bisa menjadi ujian bagi orang tuanya, orang tua bisa menjadi ujian bagi anaknya. Jadi semuanya. Oleh karena itu, ya itu bagian dari ujian semuanya. Ketika kita memiliki orang tua yang sesepuh, kita diuji. Sabar gak? Seperti dulu orang tua kita sabar mengasuh kita. Makanya dalam Islam itu kan seperti itu. Birrul walidain itu gak ada batasnya. Kenapa dalam Al-Quran gak ada birrul aulad? Ada gak birrul aulad? Gak ada, yang ada birrul walidain. Kenapa? Karena birrul aulad itu udah otomatis. Anak terhadap, orang tua terhadap anak itu gak perhitungan. Tapi anak dengan orang tua kadang-kadang perhitungan. Betul atau betul? Cuman ada dua pilihannya, betul atau betul? Jadi, makanya birrul walidain. Jadi kalau orang tua kepada anak itu gak ada perhitungan. Tapi anak dengan orang tua kadang-kadang perhitungan. Makanya kenapa ada birrul walidain? Kalau birrul aulad gak perlu ada, karena otomatis. Fitrah. Oleh karena itu, yang pertanyaan itu tadi, betul, itu juga bagian dari ujian. Ujian buat kita, ujian buat yang kita. Oleh karena itu, ya ini harus kita hadirkan. Bagaimana kita kemudian tetap sabar. Ya, sabar. Wallahu a'lam. Nah. Ada lagi? Baik. Alhamdulillah, jadi sudah. Kalau semuanya kalau ada, mudah-mudahan kita... Oh, ada. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima dari Pak Jadi. Apa? Godaan setan. Oh. Godaan setan. Baik. Terima kasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, "Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Ahasiban nas, apakah manusia dibiarkan mengatakan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, sementara mereka tidak akan diuji? Itu enggak pernah ada, nonsen, mustahil, mustajab. Mustahil, enggak mungkin ada. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh benar-benar kami akan uji. Seperti dulu umat juga diuji. Supaya apa? Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Supaya diketahui mana sih yang benar jujur imannya, mana yang tidak. Nah, ujian itu kan seleksi. Oleh karena itu bentuknya macam-macam. Orang bisa diuji dengan hawa nafsunya, hawa nafsu juga bagian dari ujian. Syaitan juga sama. Itu termasuk mimugriyat al-hayah. Mimugriyat al-hayah, sesuatu yang menggiurkan, mugriyat. Maka menggiurkan itu aslinya bahasa Arab itu. Mugriyat, mugriyat itu menggiurkan. Jadi dari kata bahasa Arab itu. Menggiurkan. Syaitan kan ajakannya menggiurkan. Hawa nafsu juga menggiurkan. Dunia isinya itu juga menggiurkan. Nah, jadi itu termasuk hal-hal yang bagian dari ujian, fitnah, ya, fitnah. Maka ada orang yang diuji dengan hawa nafsunya, kemudian dia enggak mampu lulus karena dia terus memperturunkan. Kemudian syaitan juga, syaitan itu menggiurkan. Apa? Kan ayatnya begitu, fazayyana lahum syaitan. Maka menggiurkan pasti ajakan syaitan itu. Dan dia pintar. Fazayyana lahum syaitan itu, maka syaitan menghiasi bagi manusia itu. Sehingga sesuatu yang batil kemas demikian rupa kayak hak. Sesuatu yang salah dalam pandangan Islam dikemas demikian rupa, dibisikkan kayak benar. Nah, makanya cara menghadapinya tidak cukup secara normatif kita mengetahui syaitan itu musuh,
tetapi kita harus mau jadikan dia musuh. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduan. Dalam surat Fatir. Sesungguhnya syaitan bagi kalian itu musuh, maka jadikanlah dia itu musuh. Jadi harus ada komitmen. Kalau hanya mengetahui syaitan itu musuh, itu banyak orang tahu. Tapi mau menjadikan syaitan itu musuh, ini enggak banyak. Oleh karena itu, nah, itu juga bagian dari ujian semuanya. Ya, karena aslinya hidup kita juga ujian, termasuk kita diri. Dan itu hal yang bisa menggelincirkan, menggiurkan. Termasuk awal nafsu dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, kalau tidak ada dulu. Oh ya, silakan. Bagaimana kita menyikapi dengan bencana alam? Karena bencana alam itu bukan hanya diberikan kepada orang yang beriman, tuh, tapi juga kepada orang-orang yang tidak mendirikan syariat Islam. Ya. Apakah kita menganggap itu sebagai ujian atau itu siksaan? Siksaan. Ini bagus sekali. Sebenarnya saya akan masuk ke situ, tapi terlalu panjang. Maka ini materinya ada dua episode. Jadi episode itu nanti masuk kepada materi maksiat sumber bencana dan malapetaka. Ada ayatnya itu. Wa ma asabakum min musibati fa bima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. To be continued, sir. To be continued. Jadi apa? Jadi ayatnya itu memang betul, tapi saya jawab sekilas saja bahwa betul bahwa bencana, pelanggaran terhadap syariat Allah, pelanggaran terhadap ini itu ada memicu, salah satu pemicu hadirnya bencana malapetaka. Dan bencana malapetaka itu tidak hanya menimpa orang yang soleh saja. Kenapa? Kenapa? Karena tidak semangat untuk merubah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassa. Takutlah kalian dengan fitnah, bencana, azab yang tidak hanya menimpa orang zalim saja. Yang enggak zalim pun kena. Nah, ayat ini juga yang menjadi pertanyaan Zainab binti Jahsy, istri Nabi, pernah bertanya, "Ya Rasulullah, afihim shalihun?" Ya Rasulullah, kok ada ayat begini? Apakah di masyarakat di kampung itu enggak ada orang soleh? Apa enggak ada orang yang baik? Kok sampai enggak hanya menimpa orang zalim saja, yang enggak zalim pun kena? Kata Nabi, "Ya, ada." Itu terjadi idza katsurul khabith. Ketika khabith yang buruk itu dominan karena yang lain enggak pada aktif untuk merubah atau kurang maksimal. Akhirnya yang kena timpa juga ada. Nah, insyaallah secara rinci ada itu to be continued insyaallah. Tentang Ya, insyaallah masih ada sekarang tanggal berapa? Masih ada tanggal berapa? 17 Ramadan. Insya Allah saya ada 12 hari, 11 hari kalau saya di Al-Jirah sehari. Insya Allah, mudah-mudahan itu akan kita bahas lebih panjang lagi kaitan dengan bencana dan seterusnya, kemudian efek apa dampak dari maksiat seperti apa bagi individu, bagi sosial, bagi keluarga dan seterusnya. Nanti insya Allah ada pembahasan lebih rinci. Sehingga dari situ nanti karena hubungan dengan ini nanti kita bisa bedakan perbedaan. Apakah ini sebenarnya ujian atau adab? Apakah ini siksa atau ini akhir? Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, karena beliau sini bekerja, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat buat kita semuanya, dan semoga kita semuanya senang dapat diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyikapi dan memanage ya, serta memaintain setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Bisa berubah menjadi pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa faqul kulli dzin alim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.